Oke sobat, nah kali ini kita akan bermain game Sakura School Simulator lagi ya sobat ya. Ya sesuai requestan kalian juga ya. Tapi kita tenang saja nih, kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya horror ya sobat ya. Kita akan bermain game SSS ini ya, mereview tempat horror juga nih sobat. Tempat horror, rumah hantu atau apalah ini tempat, pokoknya horror lah gitu ya. Oke kita langsung saja main lah ya. Kita coba pilih kostum dulu ya. Kostum apa ya? Tapi ini kostum udah cocok sih kalau untuk mereview horror kan. Udahlah yang ini aja lah, oke. Nah. Oke, kita load game. Oke, sobat, kita sudah memulai horror pula ya kan. Maksudnya kita sudah memulai gamenya ya, sobat ya. Karena kita bertemakan horror dan akan mereview tempat-tempat horror, berarti keadaannya harus horor juga ya sobat ya. Kita setting dulu tempatnya menjadi malam ya sobat ya. Kita coba setting malam. Aku agak lupa nih cara setting malamnya yang mana ya. Tunggu. Sebentar sobat. Aduh, aku nggak lupa pula aturannya, belajar dulu kan sebelum main kan. Sebentar ya sobat ya. Kita ini kayaknya, ah ya ini deh nih. Kita bikin keadaan menjadi hujan ya. Nah, hujan, hujan kayak gini lah. Hujan ada sambaran petirnya kan. Lalu kita bikin apa lagi ya? Kita bikin keadaannya jadi gelap ya. Nah, tunggu. Mana nih warna hitam? Oke, ini dia sobat. Oke, sudah gelap ya. Wih, gelap kali coy. Anjir, gelap sekali ini. Oke lah, gelap-gelap aja lah ya, nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana sobat? Padahal itu jam 7.55 ya di Sakura School Simulatornya ya. Tapi udah kayak malam. Oke lah, anggap aja ini kabut gelap. Atau anggap aja lah, malam aja lah. Udah hujan-hujan, gelap, horror man. Sendirian pula ya kan? Tapi sendirian ini kita coba cari kawan lah ya. Mana nih kawan ini? Kita cari orang dulu ya sobat ya. Gelap sekali men. Woi, siapa tuh? Mobil siapa itu? Beribut kali dia. Kita cari nggak usah kita cari kawan lah. Kita cari pakai apa aja? Mbak kasir aja. Kok tinggi kali lompat ini sobat. Apa gerangan ini? Kok tinggi kali lompatan ini? Apakah aku ada menyeting sesuatu sehingga menjadi tinggi lompatnya? Kita tidak tahu sobat. Oke ya, itulah kita ke Cherry Cat itu ya sobat ya. Ada nampak tulisan itu. Kita ajak mbak-mbak kasirnya ya. Kita ajak berpetualang bersama ke tempat yang menyenangkan. Anjay, masa tempat horor tempat menyenangkan? Kan gak nyambung ya kan. Wow, hujannya masuk ke dalam kafenya cuy. Mantap jiwa ya. Gak apa-apa lah, nama juga game kan, ada bug-bugnya kadang. Welcome, please sit anywhere you like. Aku nggak mau duduk ya, aku nggak mau pesan. Ayo ikut kecepatku, cepat. Aku maksa. Oh, kita kunci dulu. Nah, ada. Gampang sekali cewek-cewek di Sakura School Simulator ini ya. Kita puji dikit aja udah langsung klepek-klepek men. Lagi kalau kita pakai cowok itu ya. Cowok itu siapa namanya? Taiga ya. Oke, ayo ikut aku, kita review ke tempat-tempat horor dan mengerikan ya. Ayo ayo ayo, kita pakai mobil ya. Jangan jalan kaki, capek kita ya kan. Tapi tempatnya entah jauh atau dekat, aku nggak tahu juga nih. Aku juga baru dapat ID-nya sobat dari channel sebelah sobat. Dari channel yang 7 juta subscriber ya. Nah nih, ayo naik. Nah, mana kawan tadi? Oh, udah naik dia. Wih, anjay, horror man. Oke lah, kita coba ya. Waduh, ini kemana ini? Kok malah ke sana? Alah, kacau kacau. Mana tadi ya? Tunggu sebentar, everybody. Kita memasukkan ID di mana ya? Aku kok lupa ini. Aduh, udah lama nggak main ini sobat. Anggap maklum ya. Atau di cara, oh ya di sini.
Nah, di sini coba di search ID nih ya. Eh. 81 eh salah. 8416279723035. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nih ya sobat. Nama tempatnya adalah Halloween Party ya, dari Salma Konita. Oke, kita download. Kita download ya. Habis itu langsung kita on the way. Oke, nice. Wih, itu apa? Anjir, langsung horror semua dong dari Edi itu orang. Mana dia petunjuknya? Lah. Apakah aku udah sampai? Hah. Ini dia sobat. Apakah aku udah sampai? Ternyata ID-nya itu di rumah kita sendiri sobat. Astaga. Nggak tahu kita kan. Selamat datang di pesta Halloween atau Halloween party. Jangan lupa like ya. Oke, kita like. Oke. Juga like juga video ini ya. Saran ganti time atau jamnya menjadi malam. Tapi kalau mau dilihat dulu waktunya siang aja ya. Karena biar terang atau cerah. Tirai atau gordennya, gorden rumahnya ditutup dulu ya biar bagus. Maaf kalau bangunannya kurang bagus. Oke, kita tengok dulu ya. Bagus atau enggaknya kita tengok dulu. Welcome, selamat datang. Oke. Kita cek bagian luar dulu ya. Ternyata yang horror itu adalah rumah kita sendiri, men. Ada banyak makanan, sobat. Ini makanan khas Jepang semua nih kayaknya. Ada roti-rotian dan segala macamnya. Iya kan? Iya kan, Mbak Kasir? Cocok itu kamu jualan itu. Oke, kita keliling. Di sini ada apa saja ini? Everybody. Ini kok ada jejak orang meninggal di sini, sobat. Aduh, ada pergerangan ini. Oke, kita keliling dulu. Ini rumah horor tapi rapi sekali, men. Rumah horor tapi makanan minumannya tergeletak aja, membazir sekali, ya kan? Ini juga meja minuman tapi nggak ada tempat duduk. Ini juga api bisa hidup di hujan lebat kayak gini. Aduh. Ada toilet. Kita coba menuju toilet ya. Di mana toiletnya nih? Mana toiletnya nih? Wih, toiletnya kok ada jejak orang meninggal lagi nih sobat. Mana toiletnya weh? Ah, gak ada toiletnya. Aduh, kena prank kita ini. Atau jangan-jangan toiletnya memang di sini? Oh, ini dia toiletnya. Cantik toiletnya sobat. Kita duduk ya. Aduh. Berak berdua dong, tengok itu. Bisa berak berdua kayak gitu, Rang. Aduh, LGBT ini orang. Udah cabut kita ya. Cabut-cabut. Eh, kawan. Lah. Nah, ini dia. Ini kawan ini diam-diam baik. Woi, aku mau masuk. Kayak mana cara masuk nih? Woi, aku mau masuk. Waduh. Oke, rasanya kita masuk ke dalam rumah ya, sobat ya. Ada api abadi, sobat. Maksudnya walaupun hujan gini dia nggak mati-mati, men. Kan abadi namanya itu ya kan? Ini ada laser, men. Sejak kapan rumahku sendiri menjadi horor gini? Hello, Ching. How are you today? Apakah ada penampakan di sini? Katanya kita disuruh tutup gorden, sobat. Kita tutup ya. Oke, biar suasana makin merinding. Tapi sih ini menurutku bukan rumah hantu sih. Ya cocok sih namanya Halloween ya kan. Berarti salah perkiraan kita nih sobat. Gak apa-apalah. Walaupun demikian, judul dari video ini tetap kita bikin rumah hantu ya. Karena agak horor-horor juga sih. Udah, kita tutup jendelanya. Ini apa nih ya? Coba action. Anjay. Kita bugil sobat. Kita bugil dan kita mandi dong.
Wow, mantap sekali ya. Hujan-hujan mandi, padahal udah mandi hujan gitu. Udahlah. Ah, baju hitam dari kok berubah menjadi gini? Magic sekali men. Dan toiletnya ada dua dong, satu di dalam, satu di luar. Woi, ganti bajumu dulu, woi. Aduh, malah bugil di rumahku. Dan ini, oh tempat ganti bajunya ya, nggak usah lah. Ini baju udah bagus sih, menurutku. Udah sih, gini aja sih. Rumah-rumah horornya nggak ada yang spesial. Udah sih, gini aja sih. Ya kan? Ya kan, gini aja ya. Udah, gini aja sobat. Udah. Apa lagi yang mau kalian tonton kan? Gak ada ya. Gak ada faedah. Udah gitu aja. Berarti ini judulnya apa ya? Review rumah horor tergabut lah ya. Oke lah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.